live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Ebony and Ivory, lirik yang ditulis dan dinyanyikan oleh Paul McCartney dan Stevie Wonder. Side by side on my piano, keyboards, oh Lord, why don't we? Peristiwa rasisme kembali mengguncang perasaan dunia. Mengapa rasisme? Kuliah kita hari ini bersama dengan Profesor Dr. Taruna Iqrar, PhD, ahli neuroscience, dan Dr. Rahmat Muhammad, ahli sosiologi. Saya rasa Anda seperti saya yang merasa heran. Mengapa masih ada perlakuan bermotif rasial dalam kehidupan ini? Bukankah kita sama-sama makhluk yang bernama manusia hidup di planet yang sama? Rasialisme memang banyak faktor yang mempengaruhinya. Dia tidak berdiri sendiri. Tapi, apakah rasialisme adalah suatu keyakinan atau suatu pandangan hidup seseorang? Mengapa dalam otak manusia bisa memiliki pandangan atau pemikiran tentang perbedaan ras itu? Bagaimana cara kerja otak hingga bisa membentuk keyakinan yang rasialis? Saya ajak Anda untuk terbang ke California, Amerika Serikat, menemui sahabat saya, Profesor Dr. Taruna Iqrar, PhD. Beliau adalah pakar neuroscience dari Pacific Health Sciences University. Dalam konteks neuroscience, di mana persoalan rasial seperti ini sebetulnya telah dijelaskan, bisa dilakukan riset, bisa dilakukan pembuktian empiris, bagaimana fungsi otak kita menyebabkan adanya aspek rasialisme itu. Sebagai contoh misalnya, dalam pendekatan neuroscience, kita bisa melihat bahwa anak-anak atau bayi yang baru lahir, setelah mereka lahir, sampai dengan usia 3 bulan, bayi tersebut belum bisa membedakan warna kulit dalam konteks fenomena antara keluarga atau bukan. Tetapi setelah lewat 3 bulan, mungkin juga dengan perkembangan neurosistem di mata, maka bayi ini sudah mulai mengidentifikasi antara siapa yang paling sering bertemu dia, keluarganya atau bukan. Termasuk dia akan mengidentifikasi perbedaan warna kulit dan seterusnya. Nah, dalam konteks lain, kalau kita menggunakan apa yang kita sebut dengan functional magnetic resonance imaging dalam konteks pemetaan otak manusia, ternyata persoalan ras, empati ataupun simpati itu terdapat pada daerah korteks yang kita sebut dengan anterior cingulate cortex, yaitu di bagian anterior daripada sistem korteks kita. Nah, apa yang terjadi di situ? Ternyata di situ adalah fenomena yang bisa memproduksi hormon yang disebut dengan kortisol. Nah, kortisol ini bisa memberikan perasaan-perasaan tertentu, misalnya perasaan empati, pain atau nyeri, rasa sakit, dan seterusnya. Nah, dalam sebuah riset dibuktikan bahwa ternyata antara kelompok yang hubungan dengan rasial ini, ternyata rasa empati ataupun rasa ikut merasa nyeri atau ikut merasa sakit, terdapat ada persamaan. Misalnya kelompok A yang grup dari kelompok orang-orang tertentu atau etnis tertentu, maka di dalam kelompok itu diuji bagaimana kondisi kortisolnya, bagaimana aspek nyerinya dan sebagainya dengan gambaran functional magnetic resonance imaging,
Ternyata dengan semakin dekat kedekatan seseorang, maka rasa empati dari orang tersebut atau simpati dari orang tersebut terhadap sang victim atau korban semakin muncul, semakin dia juga ikut merasakan sakit. Nah, balik, demikian juga ternyata kalaupun hal ini berbeda ke orang lain dari luar kelompok itu, maka tingkat nyeri atau kortisolnya itu tidak sama. Nah, ini membuktikan bahwa sebetulnya aspek yang kita sebut dengan aspek rasial itu bisa bermanifestasi dalam bentuk konteks, bisa dipelajari dalam konteks neuroscience, bisa dibuktikan secara evidence. Nah, balik kepada persoalan apa yang terjadi dengan George Light, yang warga kulit hitam yang dibunuh oleh seorang polisi di Missouri, itu membuktikan bahwa ini setelah beredar videonya ke sosial media, ini memacu empati, khususnya bagi orang-orang yang berwarna dalam konteks baik warna kulit berwarna hitam ataupun warna gelap ataupun warna brown, merasa ikut terancam bahwa ternyata ada ketidakberesan dalam konteks justice, dalam konteks rasialisme yang terjadi di Amerika. Maka itulah yang menimbul gelombang apa yang kita sebut dengan gelombang protes. Dan protes ini terjadi di seluruh negeri. Tapi kan Amerika adalah negara demokrasi, jadi itu hak yang dijamin oleh undang-undang. Apalagi sekarang memasuki pemilihan umum, pemilihan presiden Amerika. Jadi tentu itu ada juga yang menunggangi dalam konteks kepentingan politik. Nah, balik kepada aspek neuroscience tadi, bahwa insting atau basic daripada manusia itu memang telah memahami adanya perbedaan-perbedaan warna kulit, kedekatan familiar atau kelompok, dan sebagainya. Itu hal yang lumrah. Dan itu dibuktikan juga oleh neuroscience bahwa melakukan pendekatan riset khusus yang berhubungan dengan pain atau rasa nyeri, empati, dan sebagainya dengan konteks anterior singular cortex pada daerah otak tadi juga bisa menunjukkan hal kedekatan dan dibuktikan secara evidence. Nah, dalam manifestasi lain saya ingin menggambarkan bahwa secara neuroscience, empati ataupun perasaan ikut merasakan nyeri atau ikut merasakan ketakutan atau trauma dan sebagainya akibat perlakuan suatu kelompok rasial terhadap kelompok lain, itu akan menimbulkan rasa empati dan rasa nyeri pada kelompok yang sesama itu juga. Nah, itu normal dan itu hal yang biasa dalam konteks natural manusia kita dalam konteks mempertahankan diri. Sebagaimana kita ketahui, orang kalau merasa kelompoknya terancam, maka dia akan secara pribadi juga akan ikut terancam. Nah, itulah kan menimbulkan aspek ini protes. Dan secara naluria berarti apa yang kita sebut dengan rasisme itu ada. Tetapi rasis dalam konteks pemahaman ini bisa sebetulnya dilawan dengan konteks apa yang kita sebut dengan pendekatan rationality, dan yang kedua perlu dengan pendekatan perubahan tertentu dengan pengetahuan dan pengalaman. Nah, kalau ada orang-orang tertentu karena pengalaman tertentu, maka dia akan merasa ikut merasakan apa yang dirasakan itu. Nah, mungkin dalam konteks Indonesia kan kita ketahui juga di Indonesia kan sangat banyak juga etnisitas, bisa berasal ada 300-an suku bangsa. Dan bukan hanya orang Indonesia, di Indonesia juga adalah kosmopolitan, artinya banyak juga dari negara lain. Jadi dengan manifestasi ini, maka tentu kelompok-kelompok minoritas ataupun kelompok yang merasa dirinya terancam akan menimbulkan juga perasaan khawatir, perasaan fearless. Dan perasaan inilah yang menimbulkan apa yang memunculkan rasa takut. Di lain sisi, kelompok yang mayoritas biasa merasa dirinya adalah superiority. Nah, tapi ada yang menarik dalam konteks neuroscience, bahwa sebetulnya perasaan takut, perasaan tidak adil, dan perasaan terancam, dan perasaan rasis, ini sebetulnya bisa berubah. Karena dia dalam uji laboratorium dibuktikan bahwa
rasialisme itu bisa bersifat orang dari rasis bisa menjadi tidak rasis lewat proses pendekatan apa yang disebut dengan neurogenesis, neurokompensasi, dan neuroplasticity. Kelompok, artinya ada suatu proses latihan yang dilakukan dan di samping dari inner secara genetik ditambah dengan faktor lingkungan untuk menghilangkan trauma-trauma masa lalunya, maka itu akan kembali dia merasa aman, merasa tenteram, dan akhirnya pikiran doktrin tentang white supremacy atau rasial atau supremasi yang berlebihan itu akan bisa dihilangkan. Jadi saya yakin dengan pendekatan neuroscience bisa diaplikasikan dalam konteks komunitas dan sosial termasuk dalam manifestasi apa yang kita sebut dengan rasialisme. Dan sehingga pendekatannya yaitu dengan pendekatan neuroscience yang berbasis pada rationality, dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan empiris. Jadi menghilangkan trauma-trauma masa lalu yang seharusnya tidak terjadi. Dan tentu apa yang terjadi di Amerika dengan konteks kenyataan rasisme itu masih ada. Itu tentunya di Indonesia juga seperti itu dan di seluruh dunia. Oleh karena itu dengan manifestasi dan kondisi kekinian yang terjadi di Amerika tadi bisa dijadikan pelajaran untuk kita berbenah dari segi manajemen negara, berbenah dari segi keadilan, berbenah dari segi undang-undang, dan berbenah dari segi kepemimpinan untuk menghilangkan rasialisme ini. Karena rasialisme itu berbahaya, karena seperti apa yang kita ketahui, bisa menimbulkan bentrokan dan berakibat fatal bagi suatu negara atau bangsa atau komunitas. Demikian. Empati, emosi, pikiran, dan tindakan, semuanya dikendalikan oleh otak. Demikian penjelasan Profesor Taruna Iqrar yang sangat penting bagi kita dalam menjaga pertumbuhan generasi manusia terutama terkait pluralisme sehingga kita dapat menghalau berkembangnya ideologi rasisme. Walaupun juga kita menyadari bahwa rasisme dapat tumbuh karena faktor-faktor sosial, faktor lingkungan, bahkan juga karena politik kenegaraan. Rasisme sebagai konstruksi sosial juga turut diperparah dengan berkembangnya konsep tentang stratum sosial yang menyumbang hegemoni kasta berpangkal pada masalah ekonomi. Nah, berikut ini, sosiolog dari Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Rahmat Muhammad, akan mengkaji disparitas stratum sosial itu terkait dengan rasisme. Upaya untuk mendiskriminasi, ya, mendiskreditkan etnis tertentu itu, itulah sesungguhnya rasisme. Ya. Itu terjadi karena ada di kita antar interaksi satu dengan yang lain itu dimungkinkan sekali orang yang berkuasa terhadap yang lain itu berupaya untuk mempertahankan, ya, kekuasaannya lewat isu-isu rasisme ini. Jangan heran kalau misalnya isu ini diangkat, ya, dipicu oleh sedikit saja, dimungkinkan besar efeknya. Karena banyak yang merasa bahwa dengan isu rasisme ini, dia menjadi bagian dari orang yang tertindas, ya, sebagai kelas menengah, kelas bawah. Ya. Di situlah stratumnya itu ada kelas menengah, ada kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Memang kelas atas ya, jumlahnya relatif kecil, tapi sangat berpengaruh kebijakan atau apapun perilaku apapun yang dilakukan, ya, pada orang-orang yang menengah bahkan yang kelas bawah, sehingga kecenderungan-kecenderungan ini sering dan bahkan bisa terus berulang, ya, bahkan bisa terus berulang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, karena sifatnya latensi, ya. Latensi itu potensi yang terjadi di tengah masyarakat yang kalau tidak berusaha untuk diredam, dia akan mudah untuk terjadi. Sehingga kita berharap seperti kita di Indonesia ini bukan kita tidak bebas dari hal itu. Bahkan agak satu kepekaan juga ya di tengah masyarakat untuk tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita multi etnis, ya. Multi etnis, dari multi etnis ini bisa terbawa pada hal-hal yang sifatnya biologis, ya. Nah itu yang lebih sensitif.
kapan itu diungkap masalah rasisme ya, itu kembali kejadian yang luar biasa sulit ya dikendalikan ya, bisa dilakukan oleh pemerintah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Sehingga kita berharap upaya untuk meredam ini paling tidak ya, seperti kita di Indonesia dengan kebinekaan, kita berharap antara satu dengan yang lain saling membuka diri. Saling membuka diri, tidak a priori pada satu etnis atau rasi, apa namanya, etnis tertentu ya, tapi kita saling membuka diri dengan jaminan garansi dari Pancasila, kita menghargai kepelbagaian, keterbukaan satu dengan yang lain. Insya Allah potensi-potensi rasis itu bisa kita kendalikan, kita kontrol di bawah leadership dari pemerintah. Inilah kita perlu saling mengingatkan supaya hal ini tidak terjadi. Supaya pemerintah pun juga dalam kebijakan regulasi yang diambil adalah keberpihakan untuk semua. Dengan demikian kita berharap masyarakat kita dalam tatanan sosial yang baik ya, tetap menghargai ya, warna kulit ya, tetap menghargai perbedaan satu dengan yang lain, sehingga tidak mudah kita mengangkat isu-isu rasisme. Dr. Rahmat Muhammad menekankan penghargaan terhadap perbedaan adalah suatu langkah solutif. Namun kita juga harus ingat bahwa penghargaan bahwa kita adalah manusia yang sama dan sederajat adalah suatu kemutlakan. Melihat bahwa rasisme itu hidup searas dengan sejarah perkembangan manusia itu sendiri, maka tentu akan muncul suatu pertanyaan. Apakah rasisme itu adalah ideologi yang turun-temurun? Tentu kita perlu mencari jawabannya dari seorang antropolog. Oleh karena itu, saya mengundang Anda kembali untuk hadir di kuliah bersama saya pada episode berikutnya untuk tetap mengkaji rasisme, kali ini dari sudut pandang antropologi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Ingat, saran dan komentar atau usulan topik yang hendak dikaji, boleh Anda kirimkan melalui email ke riksawaninstitute@gmail.com. Sampai jumpa, salam akademika.